Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Naura Putri Ginda, nomor absen 1. Saya Dengan Sutriyanto, nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperagakan alat peraga fisika yang berkaitan dengan hukum 3 Newton. Kami membuat mobil bertenaga angin. Berikut adalah alat dan bahan dan cara pembuatannya. Selanjutnya kami akan memperagakan mobil bertenaga angin ini. Yang kita butuhkan adalah mobil yang sudah kita buat dan pompa udara. Dapat dilihat bahwa mobil dapat bergerak akibat adanya dorongan udara dari dalam balon. Sehingga ketika balon menepis, mobil juga ikut berhenti. Dan ini berkaitan dengan hukum 3 Newton yang berbunyi, setiap adanya gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Ketika jari tangan dilepaskan dari lubang sedotan, maka udara yang berada di dalam lubang sedotan ini akan bergerak keluar ke udara sekitar. Nah, dari udara sekitar itu akan memberikan gaya aksi, gaya dorong ke mobil. Jadi mobil ini akan memberikan gaya reaksi dengan cara bergerak ke arah depan. Dan inilah yang menunjukkan adanya gaya aksi reaksi dari hukum 3 Newton, yakni aksinya itu dari udara yang ada di sekitar dan reaksinya itu berupa mobil mainan ini yang bergerak ke arah depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.